Halo guys, jumpa lagi bareng gue Hari di channel gue, Hari Vigo. Dan video kali ini gue akan share tentang tapping. Jadi gue akan share salah satu lick tapping yang bisa kalian mainkan dari scale C minor ataupun A minor ya, sama aja ya guys ya. Jadi kali ini gue akan kasih satu lick tapping yang menurut gue keren mainnya, tapi nggak sulit, gampang mainnya. Dan ini juga simpel banget, oke? Okay? Mungkin kelihatannya akan rumit, tapi sebenarnya ini gampang. Nanti akan gue kasih tahu. Jadi, jangan kemana-mana, nonton terus video gue sampai habis. Ya, kayak gimana sih lick tapping yang akan gue share kali ini? Jadi, bentuknya akan seperti ini, guys. Ya, kira-kira kayak gitu lah bentuk tappingnya ya. Jadi itu kelihatannya mungkin ribet, tapi sebenarnya nggak ribet gitu loh. Oke, langsung aja ke tutorialnya guys. Ya, jadi ini simple ya guys ya. Basicnya simple. Oke, gue taruh dulu pick gue. Ya. Jadi kita main dari scale-nya, scale C minor atau A minor ya, sama ya guys ya. Jadi, kita main di sini. Tadi seperti yang kalian lihat ya. Kayak gitu, itu versi cepatnya. Jadi sebenarnya kita main ini gue lambatin dulu guys ya. Jadi kita main dari fretnya fret 5 guys ya di sini ya. Jadi tunjuknya di fret 5. Kita main seperti ini. Lalu jari kelingkingnya kita ke fret 7. Ke fret 8. Oke ya. Lalu tapping di sini pakai jari tengah ataupun jari telunjuk terserah kalian. Ke fretnya fret 13 ya. Jadi di senar 1 guys ya. Tadi juga di fret 5 senar 1, di fret 8 senar 1, di fret 13 senar 1. Jadi kayak gini. Gitu ya. Lalu kita balikin lagi guys. Gitu ya. Jadi kita pull up. Pull off. Balik lagi ke sini. Ke senar 1 fretnya fret 8. Balik lagi. Jadi dari sini kita pull up ya. Ke senar 1 fretnya fret 5. Jadi gitu ya. Lalu ke fretnya atas, ke atas fretnya fret 8, senar 2. Lalu ke mundur ke fretnya fret 5, senar 2. Jadi kayak gini ya. Gitu ya. Maju lagi ke fret 8, senar 2. Lalu kita tapping di sini, di fret 13 tapi senar 2. Jadi kalau kita orang dari awal kan kayak gini. Gitu ya. Lalu balik lagi. Jadi kalau tadi kita ulang. Balikin lagi ke senar 2 fret fret 8. Lalu pull off lagi, balikin ke senar 2 fret fret 5. Jadi kalau kita orang dari awal kayak gini. Gitu ya. Lalu kita ke atasnya senar 3 sekarang. Fretnya fret 7. Oke, jadi kalau kita ulang dari awal. Sini ya. Kita pull off, mundur ke senar 3, fretnya fret 5. Jadi. Gitu ya. Sorry. Maju lagi ke fretnya fret 7, senarnya senar 3. Lalu kita tappingnya di sini sekarang, di fret 12, senar 3 ya. Kita ulang dari awal. Sorry. Gitu ya. Lalu kita pull off, balikin lagi ke fret 7 senar 3.
Lalu di sini juga kita balikin lagi ke fret 5 senarnya senar 3. Jadi gitu ya. Gitu ya. Lalu ke atasnya ke fretnya fret 7 senarnya senar 4. Setelah itu kita balikin, kita mundurin ke fretnya fret 5 senarnya senar 4. Jadi kita off gitu guys ya. Kita ulang dari awal. Gitu ya. Lalu kita majuin lagi ke sini ke senar 4 fretnya fret 7. Jadi tapping di sini ya. Terus kita tapping di senarnya senar 4 fretnya fret 12. Sini ya. Ulang dari awal. Gitu ya guys ya. Setelah dari sini kita pull off lagi dari sini balik ke senarnya senar 4 fretnya fret 7. Lalu kita pull off lagi ke senar 4 fretnya fret 5. Jadi kayak gini. Gitu ya. Ulang. Gitu. Lalu kita ke atasnya lagi. Ini fret 7 tapi senarnya senar 5 ya. Sini. Jadi sini ya. Lalu kita pull off ke senarnya senar 5 fretnya fret 5. Oke. Gitu ya. Lalu kita majuin lagi di sini. Senarnya senar 5, fretnya fret 7. Gini. Gitu ya. Lalu terakhir ke di sini. Ini fretnya fret 12, tapi senarnya senar 5 guys ya. Jadi kita ulang dari awal. Ulang lagi. Gitu ya. Terakhir jadi di sini. Kita ulang lagi ya. Lambat. Sorry. Ulang lagi dengan lambat. Kita ulang dengan lambat. Gitu ya. Sorry ada salah. Nice, nice. Sorry ini ada kena meja gua soalnya. Kita ulang lagi ya, lambat banget ya. Sekarang kita mulai naikin speednya. Naikin lagi speednya. Naikin lagi speednya. Naikin lagi speednya. Kayak gitu ya guys ya. Jadi kalau cepat bisa mainnya kayak gitu. Jadi nah, kita pelan-pelan aja. Jadi kalau misalnya latihan di rumah pelan-pelan aja. Jadi mulai dari speed yang paling lambat. Pelan-pelan naik jadi agak cepat gitu misalnya. Sampai ke cepat gitu. Nah, kayak gitu guys. Nah, jadi tuh lick gua kali ini lick tentang tapping ya, yang mudah dimainkan dari scale C ataupun A minor. Dan lumayan keren kan guys ya. Jadi enggak cupu-cupu banget lah maininnya. Jadi sebenarnya mainnya gampang asalkan latihan, dan ingat jangan langsung cepet tapi main dari speed yang paling lambat. Oke guys, segitu dulu dari gue di video gue kali ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian video gue, siapa tahu bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa juga untuk di subscribe, di like, nyalain loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau gue upload video baru. Oke guys, gue Hari pamit,
Sampai jumpa di next video. Bye-bye.